Siapa sih yang tidak suka kacang hijau? Kacang hijau adalah makanan yang familiar dengan rasa lezat dan tentunya bergizi. Tidak heran ini menjadi camilan sehat untuk banyak bunda saat hamil. Lantas sebenarnya apa saja sih manfaat dan khasiat kacang hijau untuk kehamilan? Simak terus penjelasannya ya bunda. Melansir dari laman News Medical Today, kacang hijau merupakan sumber vitamin A, C, K, asam folat dan serat. Tidak hanya itu, kacang hijau juga mengandung tiamin, riboflavin, zat besi, magnesium, dan potasium. Kandungannya ini sangat diperlukan tubuh bunda saat hamil, baik untuk perkembangan bayi dan kesehatan bunda. Manfaat nutrisi kacang hijau mirip dengan kacang polong dan okra. Selain itu, banyak penelitian menunjukkan bahwa makan kacang juga dapat mengurangi risiko obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan kematian secara keseluruhan. Secara umum, makan buah dan sayuran juga menjaga kesehatan kulit, meningkatkan energi, dan menurunkan berat badan bunda. Nutrisi yang ada dalam kacang hijau dapat membantu mengurangi risiko sejumlah kondisi kesehatan, sehingga sangat bermanfaat dikonsumsi saat hamil, kata Rahel Say, dokter kandungan yang berbasis di California, Amerika Serikat, dilansir dari laman Healthline, Rabu, 26/1. Lantas, apa saja kandungan nutrisi dan manfaat mengonsumsi kacang hijau saat hamil? Berikut penjelasannya yang dilansir dari laman WebMD. 1. Meningkatkan kesuburan. Menurut Harvard Medical School, bagi wanita usia subur, mengonsumsi lebih banyak zat besi dari sumber tanaman seperti bayam, kacang-kacangan, labu, dan kacang hijau dapat membantu meningkatkan kesuburan. 2. Meningkatkan kesehatan jantung. Kacang hijau penuh dengan serat yang merupakan nutrisi penting karena berbagai alasan. Serat larut, khususnya, dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung bunda dengan menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. 3. Melindungi kesehatan tulang. Kacang hijau kaya akan vitamin K, dan juga mengandung jumlah kalsium yang cukup. Nutrisi ini penting untuk menjaga tulang yang kuat dan sehat serta mengurangi risiko patah tulang. Tentunya kesehatan tulang sangat dibutuhkan saat bunda hamil. 4. Mengurangi gejala depresi. Mendapatkan cukup folat sangat penting selama kehamilan. Tubuh bunda juga membutuhkan vitamin B yang penting untuk mengurangi depresi. Mendapatkan cukup folat membantu mengurangi jumlah homocystein dalam tubuh bunda. Terlalu banyak homocystein dapat mengganggu produksi alami bunda dari serotonin, dopamin, dan norepinefrin, hormon yang mengatur suasana hati bunda serta tidur dan nafsu makan bunda. 5. Dapat mencegah anemia. Zat besi adalah bagian penting dari sel darah merah yang mengangkut oksigen dari paru-paru ke semua sel lain di seluruh tubuh bunda. Asupan zat besi yang tidak mencukupi dapat menyebabkan anemia, yang ditandai dengan kelelahan, kelemahan, dan pusing. Kacang hijau menyediakan sumber zat besi nabati yang layak dan dapat membantu memastikan bahwa bunda mendapatkan jumlah yang dibutuhkan tubuh untuk menghindari anemia selama kehamilan bunda. 6. Mencegah kanker. Kacang hijau mengandung klorofil, yang dapat membantu memperlambat pertumbuhan tumor kanker dan mengurangi risiko kanker. Hal ini masih terus dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi manfaat anti kanker dari klorofil.